perilaku kucing yang menunjukkan bahwa pemiliknya akan mendapatkan rezeki yang besar. Jika Anda memiliki kucing di rumah, perhatikan tingkah laku dan pergerakannya. Ada beberapa tingkah laku kucing yang dianggap pertanda baik bahwa pemiliknya akan mendapat rezeki yang tidak terduga. Dikutip dari berbagai sumber, berikut tingkah kucing pertanda akan datangnya keberuntungan bagi pemiliknya menurut Primbon Jawa. Yang pertama, kucing menatap kita tanpa berkedip. Jika kucing menatap ke arah kita dalam waktu yang cukup lama tanpa berkedip, itu bisa jadi pertanda bahwa kita akan mendapatkan keberuntungan atau sesuatu lain yang membuat kita bahagia. Perilaku kucing pertanda akan datangnya keberuntungan yang kedua adalah kucing duduk di hadapan kita tanpa ada gerakan. Jika kucing duduk diam di hadapan pemiliknya, maka pemilik akan mendapatkan anugerah. Namun, jika ia hanya duduk dan diam tanpa ada gerakan sama sekali, bersiaplah untuk keberuntungan yang akan datang. Jika ini terjadi, kemungkinan besar kita akan mendapatkan anugerah, bisa jadi mendapatkan solusi atau jawaban atas sesuatu permasalahan yang sedang kita hadapi. Perilaku kucing pertanda akan datangnya keberuntungan yang ketiga adalah kucing tidur di atas sorban, ikat kepala, topi, atau baju pemiliknya. Jika kucing kita berperilaku demikian, berarti kita sebagai pemiliknya akan mendapatkan rezeki yang halal. Perilaku kucing pertanda akan datangnya keberuntungan yang keempat adalah kucing duduk di keempat sudut rumah. Jika tidak pergi dari sudut rumah dan diam di sana, maka pemilik kucing akan memperoleh keuntungan. Dan jika kucing berpindah tempat pada setiap empat sudut rumah, maka pemiliknya akan memperoleh anugerah yang besar.